Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita akan lanjut ke bagian Last Fortress lagi nih guys. Jadi di bagian Last Fortress ini udah memasuki di pagar 220 ataupun server gua 220. Sekarang kali ini udah masuk ke season pertama. Season pertama sendiri adalah perubahan dalam sebuah map kita ya. Dalam pengambilan Aiden, nanti kita akan memenuhi sebuah dari ruby-ruby yang ada. Nah, ruby-ruby yang ada, sumber daya dan juga fasilitas yang ada di sini juga ada berikut. Serta di bagian pengambilan zona pun juga berubah semuanya. Kalian akan terlempar ke zona-zona berikutnya. Lalu kalian bisa pengambilan tempat wilayah kalian. Di sini wilayah yang akan disediakan dari Mamba, lalu juga London, lalu Kagoshima, Neken, Yamagata, seperti itu. Dan caranya memang agak susah ya, agak sedikit susah nih guys. Jadi kalian harus menempati terlebih dahulu salah satunya. Yang pertama ya, kalau kalian ada di zonasi ini, udah mendapatkan tempatnya lokasi ya. Sebentar. Ya, di tempat lokasi ini nanti kalian bisa mengambilin salah satunya. Nah, keuntungannya yaitu adalah seperti halnya teleportasi. Kalau kita mau menduduki wilayah seperti ini, Karmisum, lalu adalah lokasi penempatan. Kita harus mempunyai sekutu terlebih dahulu guys. Jadi kalian harus mempunyai kota target tidak terhubung ke plot Anda atau sekutu. Jadi kalian harus membutuhkan sekutu terlebih dahulu atau tempat wilayah sebelumnya, lokasi sebelumnya sedikit demi sedikit. Lalu kalian coba untuk menepati tempatnya. Pertama gua belum bisa nih, jadi harus ada yang buka untuk tempat wilayahnya. Tempat wilayah yang harus diopen dari sini ngarah ke sini seperti itu. Soalnya kayak gini ya, kita serang kan di tempat ini nggak belum bisa. Kita pindah ke sini belum bisa juga. Ke tempat yang warnanya biru ini dari temen kita atau tim kita. Kita open dari wilayah yang tempat sini. Kita serang dari ekspedisinya. Oke, gue tarik kembali dulu. Otomatis dia bakalan nyerang guys, nyerang, dan kita selama menduduki kayak gini kita akan mendapatkan hadiah dari untuk penambahan hero kalian 6, lalu 17 dan juga 24. Penempatan dari CP nya cuman ngelawan sedikit banget ya. Kita ambil satu lagi, tempatin kayak gini ekspedisi. Kalau kalian udah punya salah satunya seperti ini, kita deketin ke zona ini ya, yaitu zona dari London sendiri. Kan targetnya menyerang di sini, kita ambil zonasi yang deketnya aja. Jadi penyerangannya nanti jaraknya lebih deket banget. Oke, gue serangin terlebih dahulu. Jadi memang untuk pertama nggak perlu rally, yang penting kalian bisa menempati zonasinya terlebih dahulu. Plot area seperti ini contohnya ya, tempati satu kota level, lalu mulai perjalanan menuju ke musim baru ya. Saat menempati plot, plot harus target terhubung ke salah satu plot diri sendiri atau plot sekutu atau kota aliansimu. Selain kota pertama, saat menempati kota lain, kota tersebut harus terhubung ke kota dan plot hadiahmu atau pihakmu ya. Jadi ada jarak-jaraknya nih seperti ini untuk bukain terlebih dahulu, karena dari zonanya road ke London. Nah, dia ngarah ke sini, buka plot ke bagian sini, lalu buka plot lagi ke sini. Jadi setiap karakter atau akun kita hanya 30 juga plot yang kita punya, dan kita bisa untuk teleportasi ke tempat plot kita tadi. Seumpama sudah kayak gini, habis itu kita mulai bangun aja. Klik bangun, kita akan mempunyai untuk karantinanya. Kalian buka, klik yakin. Nah, di sini kita membutuhkan 1 jam.
Untuk menempati plot tersebut, kita bisa open lagi untuk menempati sekutu-sekutu kita atau tim-tim kita bisa pada datang ke sini. Kalau teman-teman kita udah bisa datang ke sini, otomatis kita bisa dapetin. Namun kalau kalian menempati seperti Ruby yang ada di sini, maka CP-nya akan berubah. Kalau CP yang lahan kosong cuman 100 sampai 180 untuk CP-nya sendiri. Kalau semakin ke arah Eden, maka semakin tinggi juga untuk CP-nya ya. Tempat lokasi yang mau di open kayak gini. Kalau udah, nanti kalian juga bisa untuk tinggalin nih. Kayak gini kalian tinggalkan, nanti akan membutuhkan waktu. Ruang kosong kalian buang nih, membutuhkan waktu 25 menit, 10 menit kayak gitu. Kalau udah kalian bisa untuk tempatin loh lokasinya. Kita balik lagi nih. Oke. Kita balikin. Nah, kalau udah balik, kita balik lagi ke bagian rumah kita ya. Di mana kalian mempunyai untuk tambahan. Di updatean kali ini kalian bisa untuk rekrut nih, ada penambahan baru di mana untuk eksklusif season pertama dari hasil yang kalian gacain kemarin ya, atau event yang udah terselesaikan di hari kemarin itu, kalian bisa mendapatkan untuk rekrut ini dan mendapatkan Roger dan juga assassin yang ada. Lalu perekrutan hero battle kalian juga bisa mendapatkan dari hasilnya rekrut S1 ini ataupun season 1. Nanti di sini kalian juga bisa mendapatkan, namun Galande dan juga Roger 0,25% aja. Kalian harus punya banyak untuk mendapatkan gacha tersebut. Namun kalian juga bisa mendapatkan dari hasil yang kemarin, event sebelum hari musim 1 berakhir. Maka kalian akan mendapatkan untuk gacha tersebut, guys. Kalian siapin dulu aja, nanti kalau udah open season satunya barulah kalian fokusin ke gacha semuanya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Gua bahas tentang Last Fortress di bagian musim semi S1 ya. Perubahan dan juga updatean terbaru dari pengambilan Eden dan sebagainya. Pertarungan semakin sengit dan pertarungan semakin terupdate. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.